Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Naim Daniel, penyampai Community Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Sekali tersilap, bukan bermakna akan silap selamanya. Sebab itu, setiap insan berhak diberi peluang kedua untuk memperbaiki kesilapan yang lalu. Berpegang kepada falsafah ini, Jabatan Penjara Malaysia memperkenalkan program pelepasan banduan secara berlesen. PBSL menjadi platform awal agar masyarakat kembali menerima bekas banduan dan seterusnya membantu mereka agar tidak lagi kembali ke penjara. Bekas banduan yang kembali ke dalam masyarakat sering dipandang serong dan disisihkan. Faktor ini boleh menyebabkan bekas banduan kembali melakukan kesilapan dan kembali ke penjara. Pelepasan secara berlesen ini adalah bertujuan untuk merapatkan lagi hubungan kekeluargaan di antara keluarga dan penghuni penjara yang mungkinnya telah lama terpisah. Di samping itu juga pelepasan secara berlesen ini sebagai persediaan kepada penghuni penjara untuk mereka berhadapan dengan masyarakat dari segi pekerjaan, kehidupan yang seterusnya selepas mereka dibebaskan. Melalui program ini, banduan dilepaskan secara bersyarat selama 7 hari dan kembali menjalani hukuman selepas tempoh tersebut. Dan sebelum Aidiladha baru-baru ini, Penjara Tapah memberikan PBSL kepada 4 banduan di penjara itu. Banduan yang terpilih menyertai program itu menzahirkan keazaman yang tinggi untuk menggunakan peluang ini sebaik mungkin. Selama 6 tahun, 3 bulan saya berpisah dengan adik-beradik. Jadi peluang yang dibagi oleh pihak penjara ini saya akan gunakan sepenuhnya lah. Saya pun nak dibebaskan tak lama lagi, jadi saya nak buat persiapan, nak tengok penerimaan keluarga dengan saya macam mana. Peluang yang ada ni lah, saya akan bincang dengan ahli keluarga untuk masa yang akan datang. Peluang macam ni, saya nak uruskan nanti bila pembebasan saya, saya nak buat macam buat persediaan saya kan. Ni sekarang ni saya sama keluarga, saya akan bincang dengan orang macam mana saya nak buat nanti saya bebas nanti. Saya akan habiskan masa saya dengan keluarga sebaik mungkin. Peluang ini juga disambut baik ahli keluarga banduan. Selama 6 tahun kan tunggu. Rasa amat gembira sangatlah. Tak dapat nak digambarkan, tak dapat nak dikata apa-apa lah dapat peluang macam ni. Memang adalah perancangan kan, kalau boleh dia jangan ulang lagi lah apa-apa yang patut yang terbaik untuk dia, kita orang akan bantu dia lah, bagi semangat kat dia. Sebagai insan biasa yang lemah, banduan juga memerlukan sokongan komuniti untuk meneruskan hidup mereka menjadi warga yang bermanfaat. Mereka daripada masyarakat mereka datang dan kepada masyarakat mereka kembali. Sama ada masyarakat terima tak terima pun tetap dia akan kembali kepada masyarakat. Ya, kalau masyarakat mengambil sikap yang negatif pada bekas-bekas banduan ini, tidak membantu mereka, apa akan jadi pada mereka? Justeru, masyarakat perlu memainkan peranan untuk kembali menerima bekas banduan agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berkonsepkan busana Melayu, program Santai Alam Melayu mengumpulkan penggiat-penggiat seni Melayu termasuk persilatan dan tarian di satu lokasi sambil bersantai. Selain menghidupkan kembali seni dan busana Melayu, ia pada masa sama dapat menghimpunkan penggiat seni untuk kembali menghidupkan semangat Melayu. Program santai ini berlangsung di Pusat Pelancongan Malaysia, Matic Jalan Ampang baru-baru ini. Selain kembali memperkenalkan busana asli Melayu kepada generasi baharu Persatuan Penggiat Seni Alam Melayu, penilam turut mensasarkan pelancong asing bagi mempromosi budaya Malaysia. Semua peserta untuk program ini tampil dengan pelbagai jenis busana tradisional Melayu. Antara pakaian asal Melayu yang dapat dilihat ialah seperti baju teluk belanga, cekap musang, baju sikap, baju hias, seluar pesak, potongan Melayu dan potongan Aceh serta kain songket lama yang sudah tidak lagi dihasilkan. Sementara peserta wanita pula
Ada yang mengenakan kebaya potongan asli dan baju kurung potongan Riau. Tujuan kita adakan tempat ni adalah satu, tempat ni adalah metik. Kita nak menyatukan penggiat busana yang ada di Lembah Kelang ini. Kita bersama dalam himpunan ini supaya dapat menunjukkan satu budaya Malaysia, khususnya budaya Melayu pada pelancong-pelancong asing juga. Sambutan kita pada hari pertama yang kita jadikan program Santai Alam Melayu ini, pada mula kita jangkakan dalam sekitar 50 orang yang terdiri daripada komuniti Alam Melayu. Tapi apa yang kita nampak pada hari ini, sambutan agak luar biasa yang terdiri daripada ramai daripada penggiat-penggiat busana di tanah air ini. So insyaAllah kita akan teruskan program ini daripada semasa ke semasa. Tujuan kita menjalankan program ini, iaitu program Santai Alam Melayu ini, adalah untuk merapatkan ukhuwah. Ukhuwah antara penggiat-penggiat busana, yang mana kita daripada pelbagai bidang seni. So dekat sini kita satukan, yang mana program ini juga mendapat sokongan daripada Matic yang dia menyediakan tempat yang kita beriadah pada hari ini. So alhamdulillah, kita akan buat program ini akan datang dengan pelbagai lagi aktiviti seni yang lain. Pelbagai aktiviti diatur, antaranya pemakaian busana Melayu, potluck beraneka jenis makanan dan minuman, serta acara terbuka sukan lawan pedang pahlawan. Pengunjung juga berpeluang merasai sendiri memegang pedang pahlawan secara percuma. Bagi peserta, program seumpama ini wajar diteruskan dan perlu sokongan dari pelbagai pihak bagi memastikan warisan Melayu khususnya terus dipertahankan. Pendapat saya, program ini sangat baguslah untuk dibuat kerana dapat memperkenalkan budaya kita, adab-adab kita, adat Melayu kita kepada pelancong luar, dan mana-mana yang datang pun sangat seronoklah menyertai program hari ini. Tambahnya, ia bukan sahaja mempromosi budaya dan adat Melayu tetapi juga pendedahan kepada generasi kini mengenai busana Melayu klasik lama. Bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Berpegang pepatah itu, Pusat Asuhan Kanak-kanak Islam di Jerlon, Kedah mencungkil serta menggilap bakat baharu dalam bidang agama. Aktiviti pertandingan ini mencungkil bakat kanak-kanak dalam nasyid, sajak, bercerita dan azan. Program Alam Ria ini bertujuan bagi melahirkan lebih ramai generasi bijak agama dan celik jawi. Melalui pertandingan ini, kanak-kanak juga dilatih untuk berhadapan dengan orang ramai. Pendedahan awal di peringkat prasekolah dapat meningkatkan keyakinan mereka agar tampil dengan yakin. Dan saya yakin dan percaya pasti di seluruh Malaysia ni mempunyai pelajar-pelajar yang mempunyai bakat ni. Sebab itulah kita selalu saya utarakan, pasti Jerlon got talent. Talent mereka ni yang kita nak ketengahkan. InsyaAllah dengan usaha gigih daripada guru-guru pasti untuk menjayakan bakat-bakat mereka ni untuk diketengahkan. Tetapi untuk melatih kanak-kanak ini bukan mudah. Cikgu perlu memainkan peranan pelbagai dari pentas sehinggalah para peserta. Nur Ain Sa'ad bersama 20 cikgu yang lain terpaksa mencari mekanisme baharu mengajar dan melatih. Pelbagai kerenah dan telatah ditunjukkan oleh kanak-kanak ini, malah ada juga yang menangis dan merajuk sampai tidak mahu naik ke pentas. Sebab oleh kerana masa tak ada, jadi lebih kurang dekat 3 minggu jugalah. Program ini kita harus teruskan kerana memandangkan zaman sekarang, keadaan mencabar. Jadi kita kena didik anak-anak daripada sekarang supaya mereka dapat ada pendinding diri dengan agama. Tanpa agama mereka akan terubah dan terambil ke lain. Sementara itu, bagi Bapa Muhyiddin Yusof, program seperti ini amat berkesan untuk mencukil bakat anak-anak, seterusnya membentuk siasah diri apabila mereka dewasa kelak. Ini kerana ibu bapalah yang akan mencorakkan kehidupan anak-anak bermula dari kecil dengan ilmuan keagamaan. Dan saya melihat program yang diadakan atau diadakan ini, iaitu Alam Ria ini, merupakan program yang sangat-sangat baik untuk mencukil bakat-bakat anak-anak kita yang masih kecil, untuk mendekatkan diri mereka dengan agama lah. Kerana kita sebagai ibu bapa ni, seperti mana sabda Nabi kita,
kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka tiap-tiap anak-anak kita ni, hak kecil-kecil ni, mereka ni dilahirkan dalam keadaan fitrah, yang ini putih bersih lah, tidak ada dosa apa. Maka tugas kita lah sebagai ibu bapa untuk menghantar ke pusat-pusat pengajian yang berbentuk Islami ini. Kesemua yang terpilih di peringkat kawasan selepas ini akan dipilih pula untuk mewakili daerah dan seterusnya untuk mewakili negeri. Banyak jalan di negara ini dinamakan sempena nama tokoh-tokoh yang banyak berjasa kepada negara. Begitu juga dengan Kuala Lumpur. Ada Jalan Tuan Abdul Rahman, Jalan Tun Tan Cheng Lok, Jalan Tun Sambatan dan Jalan Maharaja Lela. Anda pasti pernah dengar atau lihat nama jalan-jalan dan tempat itu. Tetapi tahukah anda siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang namanya diabadikan di jalan dan tempat tersebut? Sempena Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia ini, Astro Awani akan singkap sejarah di sebalik nama jalan-jalan utama yang ada di ibu negara. Suatu ketika dahulu, dalam usaha untuk kita mencapai kemerdekaan, banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh tokoh-tokoh terdahulu. Walaupun mendapat tentangan hebat dari pihak yang tidak puas hati, itu tidak mematahkan semangat mereka demi mencapai cita-cita untuk melihat negara ini merdeka. Kisah perjuangan mereka banyak memberi inspirasi kepada masyarakat ketika itu untuk bangkit bersama. Nama seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lok dan Tun Sambatan tidak asing lagi bagi kita. Ketiga-tiga tokoh inilah antara yang berjaya menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita dan mendapat kemerdekaan buat tanah tercinta ini. Tetapi ada juga tokoh-tokoh lain yang banyak memberi sumbangan kepada kemakmuran negara kita, seperti Abdullah Hukum, Datuk Maharaja Lela, Raja Abdullah dan Raja Chulan. Kerana itu, nama mereka terpahat di tempat dan jalan utama di ibu negara agar nama mereka tidak dilupakan oleh generasi baru. Pada saya, memberi nama jalan dengan nama seorang tokoh sejarah itu simbolik. Itu sebabnya pentingnya warisan. Dengan warisanlah kita mengenal sejarah, mengenal tokoh-tokoh, dalam hal ini tokoh-tokoh pribumi, sumbangan mereka dan dalam memajukan, membangunkan, memakmurkan Kuala Lumpur. I think it's more important that students in Malaysia today, especially in schools, that they are taught what the values and that my father and grandfather espoused, you know, and why they fought so hard for the kind of Malaysia that they envisaged. Kalau nak tahu ceritanya dengan lebih lanjut, saksikan Jalan Bersama Mukris Mahathir, episod baharu setiap Rabu dan Jumaat pada jam 11 malam di semua platform media sosial Astro Awani dan astroawani.com. Baiklah, untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarkanlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Naim Daniel, jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum dan salam hormat.